Nihal Sarin terpuruk di turnamen Sarja Masters 2022. Sejauh ini, dari 8 babak, dia hanya meraih 2 kemenangan, menderita 1 kekalahan dari Master Internasional, dan ditahan remis sebanyak 5 kali, kebanyakan juga oleh Master Internasional. Abdu Satoro masih memimpin sendirian setelah hari ini remis dengan peringkat 2 Daniel Dier. Sementara Nihal Sarin terpuruk di peringkat 36. Meski begitu, kita akan melihat salah satu kemenangannya ketika melawan Master Internasional Fabian Bensiger. Sebagai putih, Nihal Sarin membuka Reti Opening D5, G3, Gajah G4, Gajah G2, dan Kuda D7. D3, E6, H3, Gajah H5, Rokade, Gajah D6, kemudian C4 dan C6. Pion ditukar, pion makan, lalu menteri C2, Kuda E7 dan E4, Rokade, Kuda C3, Benteng C8, lalu G4, Gajah G6 dan Kuda H4. Pion makan pion, pion makan, kemudian menteri C7 dan pion F4 mengancam untuk menjepit gajah, maka terpaksa pion F6 dimainkan, lalu kuda makan gajah, kuda makan, dan kuda E2, gajah C5 skak, raja H1, kuda H4, kemudian gajah kepetak D2, benteng E8, lalu benteng D1, raja H8, kuda G3, dan benteng D8, lalu gajah C3, gajah E3, dan Nihal Sarin pada langkah 23 mengorbankan pion. Setelah pion makan, Bensiger tidak langsung mengambil pion, tetapi gajah F4. Nihal Sarin menyelamatkan kuda ke petak H5. Dan Bensiger blunder, dia memakan pion. Ini memberi Nihal Sarin kesempatan meluncurkan taktik removing the guard yang memenangkan perwira. Pertama, dia menukar benteng. Setelah benteng makan kuda, menteri makan, dan gajah tidak terjaga, maka gajah makan gajah, unggul 1 perwira. Setelah ini hitam berada dalam posisi bertahan. Dia meletakkan benteng di baris kedua, kemudian gajah ke petak E4, dibalas menteri E7, lalu menteri D3, mengorbankan gajah, dan gajah tidak bisa diambil karena skakma terjadi setelah menteri D8. Di 2 langkah berikut, raja tidak akan selamat. Sebab itu, pion C5 dipilih. Dan A3, B5, kemudian menteri D5. Kuda G6, gajah makan kuda, pion makan, dan kuda menyerang pion, ancaman Royal Fork. Raja ke petak H7. Kemudian Nihal Sarin mulai menggerakkan raja. Menteri H4, raja G2, menteri kembali, dan raja G3. Setelah pion B4, Nihal Sarin menyerang pion. Dan tidak ada cara untuk menyelamatkan pion ini. Misalnya, menteri G5, menteri akan diserang. Dan jika menteri H6, pion menjebak menteri. Fabian Bensiger mencoba mempertahankan pion menggunakan benteng. Kembali ini sebuah blunder karena kuda D5 dan Bensiger langsung menyerah.